Ya, dapat kami sampaikan bahwa proses perbaikan untuk menormalkan kembali dari jalur rel yang terdampak banjir telah selesai dilakukan oleh seluruh tim PT KAI Daop 1 Jakarta pada siang tadi. Dan dengan mengedepankan prinsip keselamatan serta keamanan perjalanan KA, diputuskan mulai sore ini perjalanan kereta api jarak jauh sudah dapat dioperasikan kembali untuk melintasi lokasi tersebut. Dan PT KAI Daop 1 Jakarta juga mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jasa yang sempat terdampak pembatalan KA karena dampak dari gangguan perjalanan jalur rel yang terendam banjir.